Kapi-kapi pernah demonstrasi di sini. Pernah demonstrasi. Masuk ke sini, tapi dia kelihatan banyak peti mati gitu. Terus peteng, enggak kelihatan hitam. Di dalam kelihatan ini dianggap kelenteng. Đồng sản cổ Đài Loan, mô bán giam chèn, xa mừng xa bèng sản chân xa ăn thiên. Nếu kiến chứ chứ chí chứ nhẹn, ừm sư mãi yên. Sư sư tay tay chú An Yang Trần Kênh Chuẩn Cơ Dòng sáng ba nhiên mô cõi biến Nhàn nhàn ini kita mengingat nenek moyang dulu ke daratan Indonesia itu tidak membawa apa-apa. Dengan nyanyian ini jadi tiap ada apa kerjaan dikerjain. Ada yang pagi seperti jam 7, kita jam 6 sudah siap. Jam 5 tutup, kita pulang jam 6. Jadi maksudnya kita kerja yang lebih pagi dari orang, pulang lebih lambat dari orang. Jadi itulah hasilnya kita punya nenek moyang. Bapak ini bernama Pak Teguh. Di usia senjanya, beliau masih fasih berbahasa Tionghoa. Beliau adalah orang Hakka, salah satu suku di Tionghoa yang tinggal di kota Surabaya. Sebagai orang Tionghoa, beliau tentunya masih ingat peristiwa kerusuhan 98 yang juga terjadi di kota Surabaya. Saat terjadi kerusuhan, ia berani keluar rumah dan membantu aparat keamanan di Surabaya. Ya, menyediakan bungkusan-bungkusan untuk anggota keamanan. Itu memang banyak. Tapi waktu itu yang mengirim tidak berani. Nah, jadi mungkin satu-satunya saya yang memberanikan diri untuk bawa hidangan itu dengan aqua. Jadi saya antarkan ke pos-pos ke Surabaya sekitar. Ya, ada tentara, ada mana yang jaga, kita beri bantuan. Namun, bantuan itu bukan berasal dari beliau sendiri. Bantuan itu berasal dari salah satu organisasi Hakka di Surabaya yang bernama Hui Tiauka. Orang-orang Hakka ya, itu asalnya dari Tiongkok. Karena sering terjadi pergantian dinasti, di mana pergantian dinasti itu pasti menimbulkan gejolak ya, gejolak politik. Banyak juga orang-orang Hakka datang langsung dari Tiongkok. Dari Tiongkok langsung datang ke Surabaya. Kenapa memilih Surabaya? Ya karena Surabaya itu salah satu kota terbesar di Hindia Belanda pada waktu itu dan menjadi pusat industri. Yang namanya pusat industri itu kan pasti membutuhkan tenaga kerja, buruh misalnya. Nah akhirnya mereka banyak berdatangan ke sini dan banyak bekerja sebagai buruh di pabrik-pabrik yang didirikan oleh orang-orang Belanda. Di Surabaya, orang-orang Hakka menyusuri Sungai Kalimas, kemudian membentuk perkampungan di sebelah kampung Arab dan perkampungan Eropa. Dan disitulah letak Hui Tiauka, Surabaya. Gedung Hui Tiauka terletak di Jalan Slomertan 58, cukup dekat dengan Jembatan Merah Plaza dan Tugu Pahlawan. Setiap anggota perkumpulan Hui Tiauka bebas menganut agama dan keyakinannya masing-masing. Perkumpulan ini sudah didirikan sejak zaman kolonial Belanda. Tahun Masehi 1820,
1820 sampai sekarang ya memang 198 ya tahun ini. Mendirikan tempat ini habis 43 tahun karena kesulitan uang. Zaman dulu itu semua pakai donatur. Semua satu orang sumbang itu, sumbang situ 1 rupiah, 2 rupiah. Itu rupiah dulu. Di sini sekitar itu kuburan zaman dulu. Jadi kita ini, perkumpulan ini, kalau dari zaman dulu sampai order baru, semua itu urusan orang mati. Dari perkumpulan ini bantu mengeluarkan tangan, bantu mereka yang perlu peti mati, yang perlu apa, perlu bantuan, kita bantu. Tidak pernah di politik. Ini yang benar-benarnya. Kita tiap satu minggu, Rabu sama Sabtu, pasti kasih teman-teman sama rekan-rekan di sini itu makan cuma-cuma. You yang lihat di muka ini bukan sembahyang agama. Itu adalah tulisan leluhur. Guangtung Chung Xian Pe Shen Wei, itu namanya. Terus nama Long Shen, itu adalah leluhur. Jadi bukan agama, tidak nyangkut agama. Maka itu selama kita minta yang muda-mudi ke sini, secara mau sembahyang, iya, tidak pegang Yosua, tidak apa-apa, tapi kan untuk mengingatkan leluhur. Bergerak dalam bidang sosial, belum tentu tidak bergerak dalam bidang lainnya. Salah satu anggota dari Hui Tiaoka juga ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau bernama Leo Wenas. Saat itu beliau bersama Bung Tomo ikut turun ke pertempuran 10 November 1945 di Surabaya melawan Inggris yang saat itu sedang memasuki wilayah Surabaya. Leo Wenas itu adalah anggota dari perkumpulan Hui Tiaoka. Waktu itu sangat berani. Dia waktu saya masih berapa tahun yang dia belum meninggal, sering ada event di Hui Tiaoka, dia datang. Sampai di naik kursi roda, sampai sama anaknya yang anteri ke sini. Kita ada anggota seperti Pak Leo Wenas ini, kita anggap membangga. Karena benar-benar kita harus seperti Pak Leo Wenas ini. Kita semua harus bela negara. Waktu Leo Wenas dikubur, saya lihat bendera merah putih itu taruh di atas peti matinya. Menghormati terakhir dengan cara militer, dengan cara itu TNI. Jadi kita itu merasa sangat itu ya, kehilangan Pak Leo Wenas ini. Dia itu sebetulnya dikasih untuk makam pahlawan, tapi keluarganya bilang enggak usah, terus gimana ya? Barangkali dikremasi atau gimana. Nah, bisa tidak berubah alamat, terus bisa hidup. Tentu dengan intelijennya pengurus dahulu bisa sesuai dengan keadaan. Seperti waktu order baru, mereka ya usahakan jadi Yayasan Rukun Sekawan. Di muka juga ada tulis Yayasan Rukun Sekawan untuk proteksi. Kalau yayasan kan enggak. Dan juga memang pernah mau dimasukkan kami PAPKAPI untuk demonstrasi. Di awal era Orde Baru, masyarakat Tionghoa Surabaya mendapat tekanan dari masyarakat. Stores are smashed and the mob terrorizes the local Chinese. Hui Tiaoka juga mengalami kejadian yang sama. Namun pengurus meyakinkan demonstran bahwa tempatnya bukanlah tempat sembahyang agama.
kita bilang bukan sembahyang agama, benar-benar leluhur. Jadi mereka pergi, tidak jadi perusahaan, tidak jadi kebakaran. Kita ini ada satu itu sekolah, tempatnya sama perkumpulan Widyoka. Tapi waktu itu sekolah ditutup, terus tempatnya diambil. Sampai saat ini kita belum ambil kembali. Sekolah swasta untuk anak-anak Tionghoa namanya Jionan. Nah, sekolah itu ada di Jalan Bakmi, sekarang Jalan Samudra. Ya, sekarang Jalan Samudra. Tapi sekolah itu sudah tutup karena adanya persoalan politik di Indonesia. Perkumpulan ini sebetulnya terus dari menerus itu baksos, bakti sosial. Mereka dalam kesusahan, kita bantu. Dari perkumpulan ini bantu mengeluarkan tangan, bantu mereka. Karena kita sama sekitar sini itu cukup baik, itu sama tetangga semua. Jadi tidak merasakan ada konflik lah, ada gangguan apa. Seluruh lingkungan hidup kita ini cukup baik. Sudah setiap tahun dilakukan, kami sebagai pengaman untuk mengamankan berjalannya pembagian sembako yang ada seputaran bongkaran Slompretan. Jadi warga sudah kami imbau, apapun kegiatannya tetap mengikuti aturan mainnya petugas atau tim pengamanan itu sendiri. Ya. Ini dari perkumpulan ini memberi kepada masyarakat sekitarnya yang kurang mampu. Selama berapa tahun ini bagus, karena ya kita ada kerjasama dengan aparat keamanan, koramil, polisi, ya lancar semua itu. Tantangan HTK saat ini adalah kita supaya perkumpulan ini dari leluhur sampai sekarang bisa terus menerus. Jadi perkumpulan ini bisa hidup terus menerus dan bisa berkembang dengan ikut zaman. Nah, zaman ini sudah mulai membangun negara Indonesia supaya Indonesia stabil, supaya Indonesia makmur. Ya, kita harus partisipasi sebagai warga Tionghoa di Surabaya. Jadi kita moga-mogaan bisa banyak anak muda bisa meneruskan. Ini adalah tantangan terbesar. Untuk tantangan Widyoka, ya sekarang senior itu sudah mau tidak mau, kan lama-lama masih
meninggalkan dunia. Jadi harusnya anak-anak muda dari VJOKA ini mestinya lebih giat. Karena kita ini di bidang sosial, mau enggak mau ya mesti harus ada jiwa sosial yang membantu. Jadi biar VJOKA punya anak-anak muda ini bisa meneruskan senior-senior punya hasil gitu. Mempelajari budaya, sejarah itu sangat penting. Ya, jadi istilahnya kacang itu jangan sampai lupa ya kulitnya ya. Jadi budaya kemudian sejarah itu penting untuk membentuk perilaku kita di masa sekarang dan di masa yang akan datang supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama, terjebak ke dalam lubang yang sama. Jadi melalui sejarah kita tahu bahwa ternyata ya sejarah Indonesia, keberadaan Indonesia itu tidak hanya peran dari segelintir orang, tapi banyak orang yang terlibat di dalam pembentukan negara Indonesia, termasuk pula peran orang-orang Tionghoa. Jadi dari sejarah kita juga tahu bahwa ternyata banyak sekali tokoh-tokoh Tionghoa yang punya peran besar dalam perjuangan bangsa kita. Ya, jadi banyak ya, kalau kita lihat dari sumber-sumber sejarah, banyak ternyata orang-orang Tionghoa itu yang sejak dulu sudah punya semangat nasionalisme Indonesia misalnya. Banyak pula yang turut ya dalam perjuangan bangsa Indonesia mengangkat senjata misalnya pada masa revolusi misalnya. Jadi banyak sekali. Kita semua ini kan sudah warga negara Indonesia. Kita tentu harus cintai negara kita. Kita harus mengabdi pada negara kita. Ya, negara kita mau membangun ya kita harus partisipasi 100% gitu loh. Kita sudah bukan orang Tiongkok. Kita sudah warga negara Indonesia. Jadi NKRI kita harus jaga. Sudah tidak ada, tidak bisa tawar-menawar lagi. Negara ini adalah negara kita. Kita lahir sini. Kita tinggal di sini. Kita mati pun di sini. Kita benar-benar harus cinta negara Indonesia. Tidak ada lainnya. Harus satu hati,